yang ukuran besar ya. Oh, yang kecil ini. Sudah tua, guys. Ini kepok Tanjung. Selamat datang kembali di New Dimension Budidaya Pisang. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng, like, komen, dan subscribe. Kalau tumpang sari ini pohon jagung. Seperti ini. Kalau sengon Pok Tanjung ini yang paling pertama ya, sering berbuah bentuknya dari sini. Jam 4 sore. Pisang kepok kalau sudah berbuah yang kedua dalam satu rumpun rutin biasanya 4 bulan sekali. Oke guys, di satu tandan yang tua kepok Tanjung. Kita cari lagi ya. Ya, yang ini pisang raja yang paling cepat. Ini 1 tahun 1 rumpun bisa 3-4 kali, di atasnya kepok bisa 5. Tapi kalau harganya mahalan kepok 4 kali lipat. Cuma kelebihannya yang ini tahan hama.